Kita sekalian, shalom, om swastiastu, nama budaya, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Saya datang melihat keadaan saudara. Saya tadi datang ke rumah aspirasi di Cut Mutia, lihat banyak saudara-saudara kita yang kena tembakan gas air mata yang sangat keras. Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, tentunya terima kasih atas semangat juang saudara-saudara. Terima kasih atas kesetiaan saudara-saudara. Saya ingin tegaskan di sini bahwa saya dengan kawan-kawan, dengan rekan-rekan, dengan tokoh-tokoh nasional, kami sekali lagi berjuang jangan untuk suatu jabatan. Saya tidak berjuang untuk saya mau jadi presiden atau tidak jadi presiden. Ya, saya maju waktu itu sebagai pejuang calon presiden adalah untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Dan saya terus akan berjuang untuk membela rakyat Indonesia. Tetapi kalau saudara masih percaya sama saya, kalau saudara menjadi pendukung saya, saya mohon saudara-saudara benar-benar percaya sama saya. Siap! Bagaimana istilah di pesantren? Samina watona. Ya. Jadi satu yang saya minta, perjuangan kita damai. Damai. Kita harus hindari kekerasan. Perjuangan kita adalah perjuangan yang tidak, kita tidak boleh membalas dengan kekerasan. Paham? Ini tidak ringan, ini sangat berat. Saya mengerti. Kita melihat kawan kita ada yang diperlakukan dengan tidak manusiawi. Tapi kita harus menahan emosi kita. Kita harus menahan amarah kita. Kita berjuang dengan akal, semangat, semangat kita terkendali. Yang terutama adalah persatuan kita. Ya, sendiri-sendiri kita lemah. Tapi sebagai kekuatan, kita sangat-sangat kuat. Asal kita tidak terpancing. Pihak-pihak tertentu selalu ingin melontarkan fitnah bahwa kita adalah radikal ini, radikal itu. Kita buktikan yang Islam, Islam kita adalah Islam yang damai. Islam rahmatan lil alamin. Ya. Dan kita tidak boleh membenci. Di antara kita ada juga kawan-kawan yang Nasrani. Ada kawan-kawan yang Bud, ada yang keturunan Tionghoa juga berjuang bersama kita. Ya, kita tidak boleh didorong oleh kebencian. Kita tenang, percaya sama senior-seniormu, pemimpin-pemimpinmu di mana-mana. Ya. Jadi sampaikan ini terus dari mulut ke mulut, dari kawan ke kawan. Kita kuat, kita besar. Tapi kita damai, kita tidak mau terpancing. Kita harus mengerti, kadang-kadang membela kebenaran keadilan itu perjuangan yang tidak ringan. Mengusir penjajah tidak ringan. Jadi kita harus selalu, yang jalan yang saya tentukan, kalau saudara masih percaya sama saya, jalan kita adalah jalan damai. Jalan
tanpa kekerasan. Ini sangat berat, tapi harus kita lakukan. Mengerti? Masih mau percaya sama saya? Ya, saya orang yang dilatih untuk perang. Tapi saya memilih jalan tidak pakai kekerasan. Dan percayalah, kemenangan pasti datang kepada mereka yang di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang benar. Kita harus menang secara moral yang tinggi. Ya, kita mulia. Kita mulia. Kita tidak akan membalas. Kau, kalau mau menzolimi, kami tidak. Kami lebih kuat. Dan kami semakin hari semakin kuat. Allahu Akbar! Dan kadang-kadang dalam perjuangan ada taktik dan ada strategi. Iya kan? Kadang-kadang kita harus kiri dan kadang-kadang kita harus ke kanan. Kadang-kadang kita harus mundur. Mundur tidak berarti kita menyerah. Betul! Betul? Betul! Ya? Sanggup? Sanggup! Terima kasih perjuanganmu. Sanggup. Bapak, jangan mundur, Pak! Ya? Ya? Loh, katanya Samina Watona. Ya! Hah? Siap, Tahir! Siap, ya, kan? Presiden! Betul? Betul! Ya, menyerah tidak pernah menyerah. Tapi kadang-kadang mundur satu langkah untuk nanti maju dua langkah. Betul. Ya. Katanya saat minat wato. Nah, ya. Jadi kadang-kadang saya harus ke kiri, ya saya ke kiri. Tapi sudah kelewatan, Pak. Sabar. Sabar udah pindah, Pak. Sudah sakit hati. Sabar. Ini. Innallaha berat. Saya katakan berat, tapi itu harus kita lakukan. Kalau saudara percaya sama saya, sabar. Kadang-kadang, ya kadang-kadang nanti saudara orang kelewatan, nanti ya di ujungnya juga kelewatan, ya. Kita tidak boleh sabar, sejuk, yang panas-panasin, yang ajak lempar-lempar batu bukan kalangan kita. Betul. Ya, kadang-kadang untuk memfitnah dan mencemarkan itu seolah saya tentukan, saya gariskan, kita jalan tanpa kekerasan. Ya. Kita percaya di ujungnya yang benar itu selalu menang. Amin. Jelas? Jelas. Oke, terima kasih perjuanganmu. Terima kasih pengorbananmu, ya, semuanya. Emak-emak terima kasih. Bapak-bapak terima kasih. Semuanya anak-anak muda luar biasa, milenial sangat luar biasa. Berani. Para mahasiswa semuanya, ya. Para santri, terima kasih. Rangkas Bitung, Padang semuanya, terima kasih. Ya. Ingat, sabar, sejuk, damai, tidak kekerasan. Itu pendekar. Itu pendekar. Ya. Itu pendekar. Nih. Ya. Kamera nyala, Pak. Kamera bersatu nyala. Terus. Kita sangat kuat. Bersatu kita teguh. Terima kasih. Itu dari saya. Selamat malam, selamat beribadah. Selamat sahur. Dan tetap selalu sabar dan tenang. Ada salam dari para pelayan. Terima kasih Palangkaraya. Dari Jogja, terima kasih Pak Sukri. Terima kasih. Semarang. Banten, Pak, Banten. Ya. Maluku.
Palembang, Aceh. Jadi ingat, sabar, sejuk, damai. Sabar, sejuk, damai. Ya. Jangan terpancing, jangan terpancing emosi. Yang muda-muda terutama ini, yang muda ya, tahan. Saya pernah muda seperti kalian. Sekarang setengah muda. Setengah muda. Tapi orang-orang di belakang saya bilang sudah setengah tua. Tapi kita bersyukur, saudara-saudara, ya. Saya tahu ini berat, tapi itulah. Mereka yang memilih jalannya mulia, kadang-kadang jalannya penuh batu, rintangan, dan kerikil yang berat, ya. Tapi yang benar, yang jalan yang benar kadang-kadang membutuhkan pengorbanan yang besar. Dan kalian sudah berkorban jauh-jauh dari kesini, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Terima kasih, ya. Baik, saya pamit. Sampai jumpa kembali. Takbir! Allah! Merdeka! 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 Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Santi. Terima kasih.